Oke, guys, kita sudah kembali lagi di game Ninja Arashi ya. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan stick pertama dan sekarang kita masuk ke stick kedua, level kedua juga ya, karena kita sudah menyelesaikan level pertama kemarin. Dan seperti yang kita lihat kemarin, banyak sekali jebakannya dan jebakan-jebakan baru seperti listrik dan sambaran petir ya. Jadi langsung aja kita mulai. Bapak penjaga toko, aku ingin menguasai Kenjutsu tingkatan terakhir. Apakah aku boleh? Tentu saja kau boleh. Tapi kau harus membayar 7.000 uang dan 200 diamond. Baik, akan aku lakukan. Terima kasih banyak. Aku akan kembali lagi setelah menyelesaikan misi pembantaianku. Boom. Oke, aku sudah siap untuk membantai semua ninja. Tunggulah anakku. Aku akan menyelamatkanmu dan membalaskan dendam istriku. Baik. Di malam yang sunyi ini, aku akan membunuh semua ninja. Tidak terkecuali ninja-ninja yang ada di hadapanku ini. Bunuh semuanya. Kau juga akan aku bunuh. Kau juga akan mati. Semuanya yang akan menghalangi jalanku akan mati. Jangan pernah menghalangi jalanku. Aku harus berhati-hati dengan petir. Ada seorang penembak handal, tapi aku bisa mengalahkannya. Aku juga harus berhati-hati dengan semua jebakan yang ada di sini. Mereka telah menyiapkan banyak jebakan untuk menghalangiku. Banyak sekali penjaga di sini, tapi aku bisa mengalahkan mereka semua. Bagus sekali. Bagus sekali. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tidak terkecuali kau. Baiklah. Bagaimana caraku untuk membunuh 3 orang di atas itu ya? Jurus terlarang. Tempat ini terlihat mencurigakan. Banyak sekali tanaman-tanaman pemakan manusia. Tapi aku tidak takut. Aku tidak takut akan kematian. Dan jebakan ini juga tidak akan menghalangiku. Namun aku harus tetap berhati-hati. Karena cuaca di malam ini sangat benar-benar tidak mendukung. Terus terlarang. Sudah menguasai skillku hingga tahap yang sangat jauh. Aku harus membunuh orang yang ada di atas itu. Dan aku harus mengumpulkan uang. Oh tidak, no.
ada orang yang telah menyiapkan jebakan untukku, dasar. Akhirnya aku bisa melewati. Oke, selanjutnya aku akan mengunjungi Pak penjaga toko. Pak penjaga toko, aku mempunyai uang 6.000 dan dia 700. Apa yang bisa aku dapatkan di sini? Pak penjaga toko, aku ingin belajar Shuriken Jutsu, tapi sepertinya uangku masih belum cukup. Jadi aku akan kembali lagi nanti. Boom. Baiklah. Sepertinya malam ini terasa lebih sunyi daripada malam yang lalu. Kesunyian ini benar-benar sangat mencurigakan. Aku harus berhati-hati. Dan mereka juga telah menyiapkan banyak jebakan untukku. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkanku. Kita lihat jebakan apa yang bisa membunuhku. Ada orang yang sudah menungguku di bawah. Mereka bertarung dengan cara yang licik. Oh tidak, aku mati lagi. Oh no. Benar-benar, aku harus mengalahkan mereka di sini. Oh tidak, aku tersetrum. No. Aku harus membunuhnya. Jangan menghalangi jalanku. Tembak melawan Shuriken. Apa kau sudah bercanda? Orang ini jurus terlarang. Mau tidak? No. Benar-benar. Malam yang sunyi benar-benar sangat berbahaya. Aku harus berhati-hati lagi. Ada jebakan berputar di sini. Oh tidak. Oh tidak. Bagaimana aku harus melewati ini? No. No. Terus terlarang. Bahkan itu benar-benar sangat berbahaya. Jika aku terlambat sedikit saja, aku akan tersetrum. Ada lemparan tombak mematikan. Sepertinya di sini ada sesuatu yang menarik. Aku akan mengambilnya. Mantap sekali. Ini akan berguna untukku nanti. Harus berhati-hati terhadap samparan petir. Malam hari ini terlihat sangat indah, tapi juga mematikan. Aku tidak boleh lengah. Jurus terlarang. Mati kalian semua. Bahkan murahan seperti ini tidak akan bisa menghalangiku, Ninja Arashi. Jurus terlarang. Baiklah. Di sana sepertinya juga ada orang. Aku harus membunuh. Jurus terlarang. Jangan menghalangi jalanku. Aku di sini hanya mau menyelamatkan anakku. Ter-
ternyata cuaca di sini benar-benar sangat tidak bersahabat. Harus berhati-hati. No, hampir saja aku terkena ledakan, tapi aku bisa menghindarinya. Baiklah, sekarang aku mempunyai uang 10.000. Pak penjaga toko, aku mempunyai banyak uang. Aku ingin belajar Shuriken Jutsu tingkat ke-6. Terima kasih banyak, Pak penjaga toko. Aku akan melanjutkan perjalananku. Boom. Situasi di sini benar-benar sangat mencurigakan. Aku tidak boleh mengendurkan penjagaanku sedikit pun. Baiklah, di sana ada 2 orang. Apakah aku akan menggunakan jurus terlarang? Sepertinya tidak perlu. Mereka semua lemah. Aku akan menggunakan jurus terlarang pada saat-saat tertentu saja. Di sebelah sini sepertinya sangat menarik. Aku akan menuju ke sini. Seperti dugaanku. Baiklah, saatnya melanjutkan perjalanan. Dan di situ ada jebakan. Aku tidak boleh sampai terkena jebakannya. Oh tidak. Hampir saja aku terkena tombak. Dan di bawah sini juga sepertinya ada sesuatu yang menarik. Mantap sekali. Orang-orang lemah seperti itu tidak akan mampu untuk mengalahkanku. Baiklah, aku harus membunuhnya secara perlahan-lahan. Jebakan remeh seperti ini tidak akan mampu membunuhku. Mantap sekali. Ada yang memasang, tapi tidak masalah. Oh, aku melihat seseorang yang membawa tempo di sini. Aku harus membunuhnya. Jebakan di sini sangat berbahaya. Berhati-hati. Mantap sekali. Aku mendapatkan banyak uang untukku berlatih. Pak penjaga toko sangat menyukai uang. Aku harus banyak mengumpulkan uang. Di sebelah kiri ada sesuatu yang menarik. Aku harus mengunjungi tempat ini. Aku mendapatkan gulungan rahasia. Dan di bawah sana ada satu orang yang sedang menunggu jurus terlarang. Benar-benar tidak ada yang bisa menghalangiku, sang ninja Arashi. Baiklah, di sana juga ada orang dan sepertinya tidak ada jebakan. Jurus terlarang. Uang. Aku suka sekali uang. Kau memasang bom, tapi kau terkena bommu sendiri. Dasar payah. Ninja-ninja lemah. Hati-hati. Ada batu yang sangat mematikan. Di depanku ada tempat. Di depanku tepat ada jebakan. Dan di atas ada gulungan rahasia. Terima kasih banyak. Baik, jebakan macam apa? Nah, malam ini memang mematikan, tapi masih tetap tidak akan bisa menghentikanku, sang ninja Arashi. Pak penjaga toko, aku mempunyai banyak uang lagi. Dan sepertinya aku ingin menguasai Shuriken Jutsu pada tahap terakhir.
Tapi aku harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Jadi aku akan kembali lagi nanti ya. Boom. Seperti malam-malam biasa, hari ini pun terlihat sangat indah dan mematikan. Jangan tunjukkan muka ke hadapanku. Kau benar-benar pembantu jijik. Dan kau, sang penembak. Mantap sekali. Terima kasih banyak. Kau di sini bersembunyi ya? Baiklah, ada jebakan-jebakan yang mematikan juga. Berhati-hati. Dan ada gulungan di bawah sana. Aku harus mengambilnya. Mantap. Bom seperti itu tidak akan bisa mengenai itu. Jebakan-jebakan di sini masih payah. Aku tidak perlu mengkhawatirkan mereka terlalu banyak. Tapi sepertinya jebakan ini sangat mematikan. Oh tidak. Seperti prediksiku, jebakannya sangat mematikan. Oh no, terpleset. Menggunakan teknik terlarang. Dan aku mendapatkan sesuatu yang menarik di dalam sini. Terima kasih banyak. Oh no. Terkena sengatan listrik sangat menyakitkan. Aku tidak boleh terkena sengatan listrik lagi. Jurus terlarang. Bayaran akibat aku menggunakan jurus terlarang, aku juga mati. What? No. Bagaimana aku harus melewati jebakan-jebakan itu? Aduh, aku tidak bisa menggapainya. Baiklah, baiklah. Sekarang waktunya untuk serius. Bagaimanapun juga, tersisa hanya satu nyawa. Ini benar-benar sangat tidak baik. Baiklah. Inilah saatnya. Terlarang. Ada bom, tapi tidak bisa menghalangi itu ya. Dan jebakan ini benar-benar sangat mencurigakan. Mantap. Benar-benar tidak boleh terkena satu jebakan pun. Oke. Lagi-lagi bom, bom dan lagi. Bagaimana? Aku harus melewatinya. Ini sangat beresiko. Dan jebakan ini, oh tidak. Aku berhasil melewatinya. Di atas sana ada sebuah scroll jurus terlarang.
ada sesuatu yang menghalangiku. Orang itu harus disingkirkan. Bagaimana caranya? Baik. Sekarang saatnya melanjutkan perjalanan. Aku suka menduga bakalan ada bom di tempat ini. Baik, waktunya melanjutkan perjalanan. Dengan hanya satu nyawa, aku harus berhati-hati. Ini dia. Selesai sudah. Jadi sampai sekian dulu perjalanan Jaarashi pada episode kali ini. Dan kita sudah menyelesaikan 4 level ya. Mantap sekali. Berapa level tadi? Ya, 4 level. Jadi kita akan melanjutkan besok sampai ke level selanjutnya ya. Mungkin besok gue akan bisa menyelesaikan 3-4 level sekaligus ya. Jadi tetap tonton aja video gue di channel ini. Dan sampai jumpa kembali.